Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya mengharapkan anda di luar sana dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, pada hari ini saya nak buat kek. Kek ni adalah saya nak buat kek warna-warni ya. Okey, hari ini adalah hari yang ke-15 kita mengerjakan ibadah bulan puasa. So jom tengok saya membuat kek ni ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kek warna kek kukus warna-warni ini. Okey, kita memerlukan ini adalah tepung night celery, self rising flour. Lepas itu kita ada satu cawan gula, satu cawan minyak, 5 biji telur, esen vanila. Warna tepung pada dua warna apa yang saya ada sekarang dengan saya, warna hijau, warna pink dan warna orange. Okay, so jom kita mulakan. Mula tekan pecahkan tepung dulu. So saya akan masukkan pula esen vanila. Okay, esen vanila ni satu sudu kecil lah. Okay. Dan saya akan masukkan juga ini adalah minyak kan. Sekarang saya akan masukkan dua cawan self rising flour. Okay, saya akan masuk satu sumber ya. Satu, saya akan masukkan. Saya akan masukkan cawan dulu ya. Okay,
Kita masak lagi. Ini mulai. Kita lagi main pink orange.